Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab keempat, bab ke-65. Pada bab ke-65, Imam Bukhari menuliskan babun idza ghasalal janabata aw ghairaha falam yadhhab atharuhu. Apabila mani dan lainnya dicuci namun bekasnya tidak hilang. Kaum muslimin rahimakumullah. Maksudnya begini. Ketika perempuan haid, kemudian darah haid tersebut mengenai pakaiannya. Pakaiannya sudah dibersihkan semaksimal mungkin, tetapi bekas darah haidnya masih ada. Nah, status hukumnya gimana? Kira-kira begitu. Ya enggak apa-apa. Lalu yang kedua misalnya, kita keluar mani atau perempuan keluar suatu cairan, maninya sudah mengenai pakaian, lalu pakaiannya sudah dibersihkan semaksimal mungkin, sudah dibasuh dengan air semaksimal lah pokoknya, tetapi bekas air maninya atau bekas air perempuan tersebut masih ada, gimana statusnya? Statusnya nggak masalah, kita tetap digunakan untuk salat. Kira-kira bab itu menjelaskan hal tersebut. Sekarang mari kita lihat satu hadis yang diturunkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 231. Haddatsana Musa bin Ismail al-Mukhari qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Amr bin Maimun qala sami'tu Sulaiman bin Yasar fisawbitu sibuhul janabatu qala qalat Aisha kuntu aghsiluhu min sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma yakhruju ila salati wa asharul ghasli fihi buqa'ul ma'i. Nah ini Siti Aisyah itu berkata, aku pernah mencuci pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani, lantas beliau keluar untuk mengerjakan salat sementara bekas air cucian tersebut masih menempel di pakaiannya berupa bersak air. Ya, ada bekasnya enggak masalah. Lalu hadis yang kedua dituliskan di sini dengan nomor 232. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Amr bin Maimun bin Mihran dan Sulaiman bin Yasar dan Aisyata annaha kanat taghsilul maliyah min sawbin Nabi sallallahu alaihi wasallam summa arahu fihi buqatan aw buqaan. Bahwasanya ia pernah mencuci mani yang menempel di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku masih melihat bekasnya atau bekas-bekasnya. Jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.